Salam sejahtera, bertemu kembali dalam channel ini bersama info terkini hari ini. Sumber berita ini dipetik dari Roti Kaya. Baiklah, kita mulakan info ini. Perkongsian pelakon Datuk Aaron Aziz menjadi perhatian ramai apabila berpeluang bertemu dengan bintang Hollywood Chris Hemsworth yang populer dengan watak superhero yaitu Thor. Difahamkan Aaron bersama beberapa pelakon dari Malaysia diundang ke tayangan perdana film Extraterrestre yang diadakan di Manila, Filipina. Menerusi video dikongsikan, Aaron dilihat naik ke pantas bersama pelakon Lady Putra sebelum tangan dan bergambar dengan Charis. Aaron turut meluahkan rasa syukur apabila diberi peluang berkenaan serta memuji film tersebut serta mengajak orang ramai untuk menonton. Alhamdulillah, bersyukur di atas peluang yang diberikan. Allah sebaik-baik perancang. Kalian semua kena tinggal tulisnya. Di ruangan komen, rata-rata netizen turut mengucapkan tahniah buat Aaron serta menyifatkan ianya rezeki buat pelakon itu selepas namanya digugurkan daripada film arahan Samsung Yusuf. Sekian info kita hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.